istimewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah crossover ya. Yeah. Sebelumnya bro, kita kan kemerdekaan. Oh iya. Kita harus pekik pekik salam merdeka. Merdeka. Merdeka 76 merdeka. Tahun Indonesia. Ya. Jadi 76 tahun loh. 76 tahun. Notaris berapa? Notaris 113. Lebih muda, lebih muda. 113. Tuan notaris berarti ya. Tuan notaris. Minder NKRI sama INI. Sepuh cuy. Belum selesai pembukaan udah oi. Ini narasumber ini beginilah. Crossover. Malum ya. Jadi bincang sate Cross TV saat ini dengan ditemani dia. Yeah. Yang ganteng. Yang tampan. Alhamdulillah enggak ada ngakuin. Bang Dwi Kusnandar. Biasanya dipanggil Iwil. Bang Iwil dan Bang Zaldi Hakim SHMKN yang biasa dipanggil Kimi. Ini kayaknya nih dua artis ini organ tunggal. Artis organ tunggal. Kita akan bincang-bincang nih. Ya, mudah-mudahan banyak hal yang bisa dipetik manfaatnya. Nah, itu sesat itu. Mudah-mudahan banyak yang dipetik itu sesat itu. Kita enggak bisa petik galah gitu. Petik ribet, bro. Manjatnya ribet. Aduh. Ini udah kesalahan fatal bro apa? Bro, apa sih majalahnya? Gua lupa. Majalah Gross Digital. Majalah Gross Digital, MGD. Karena gue beli majalah itu selalu berada dalam tekanan. Lu beli enggak? Ah ya sudahlah. Ada hubungan pertemanan itu. Bukan susah, begitu, 50.000 itu susah amat sih, Bang. Gue enggak pernah beli, bro. Disisipin di tas. Dan udah masuk ke tas ya. Gitu. Tinggal tunggu transferan. Ya sudahlah. Lanjut. Iya. Lu salah sih wawancarin kita. Prokes. Kita kan masuk ke jilid 2 nih, Bang. Wih, jilid 2. Jilid pertama Maret 2019 sampai Maret 2020. Jilid 1 pandemi. Nah, jilid 2-nya 2021 baru sampai 6 bulan nih, masuk ke jilid 2 nih. Kalau jilid 1 enggak salah dulu namanya PSBB. Persatuan Sepak Bola Bandung Barat. Bandung Barat. PSBB. PSBB sekarang kan ada PPKM. Dikit dong kasih gambaran dong. Di jilid 1 kondisinya seperti apa yang dialami nih sama temen, sama Abang Bang Iwil dan Bang Kimi. Kalau di jilid 2 apakah sama apa jauh lebih baik? Bang Iwil dulu. Ya kebetulan gue warga negara yang baik, terus gue juga menjalani profesi yang berhakat dan bermartabat. Jadi gue ngikutin aja kebijakan pemerintah, artinya ya jujur tidak membuka kantor secara maksimal gitu. Tapi walaupun sebetulnya sih dari hati yang paling dalam, kalau kita ngelihat kebijakan pemerintah terkait apa itu, kan ada beberapa yang tetap diizinkan untuk buka ya, kayak faktor apa, sektor-sektor yang esensial, yang terkecuali. Nah, kerjaan kita kan terkait juga beberapa hal dengan seperti itu. Ya, betul. Jadi intinya memang ada penurunan jam kerja, ya gue mau ngomong penurunan order nggak enak lah ya. Sebenarnya penghalusannya penurunan jam kerja, esensinya sih penurunan order gitu kan. Artinya kita mencoba menyesuaikan dan beradaptasi aja, itu aja sih. Tetap kita bekerja, ya bagaimanapun kita sebagai pejabat umum nggak bisa menolak order datang dong, ya kan? Pasti. Kita juga punya kewajiban yang ibaratnya dengan saksi yang minimal 2 orang, yang ibaratnya ya religinya sih Allah titipan ke kita kan untuk kita jaga juga, belum kewajiban kita kepada keluarga. Jadi ya kita berusaha kreatif aja semaksimal mungkin, sebisa-bisanya lah. Gitu sih. Halo Bang Kimi. Cuman ngelengkapin dulu lah ya. Yang ditanya adalah di PSBB pertama masih ada cukup modal, masih ada tabungan. Yang jadi pertanyaan di sekarang, masih cukup nggak tabungannya? Itu aja sih. Gue bingung ini antara wawancara dengan curhat ya. Udah susah sekarang, gila. Ini istilahnya Inul baru buka bulan November, teater baru buka bulan November. Tiba-tiba kemarin tutup lagi. Tutup lagi semua. Kasihan. Gua udah janji sama anak gua tuh Vesporio 9 tuh. Gua takut udah keburu 10 nih. Tapi ada perbedaan enggak di jilid 1 sama jilid 2? Bang Iwin.
perbedaan sedikit lah, artinya kan kita kalau lebih... dulu namanya PSBB. Iya. Kan kalau sekarang namanya PPKM. PPKM ada dua loh, ada pakai karet 1, karet 2, karet 3, karet 4. Kalau karet 3, karet 4 itu bisa bikin mencret, pedes kayaknya. Dampaknya apa maksudnya? Jadi gini bro, kalau secara general sih kondisi buat gue sih masih, dalam artian selama pandemi ini kondisinya masih seperti inilah. Ya kalau kaitannya dengan profesi masih tetap kita nggak bisa maksimal. Cuma ya kita menyesuaikan, kita mencoba kreativitas yang kita mampu untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ditetapkan gitu. Kan ngeri juga bro kalau ke razia Satpol PP. Kangen, sebenarnya nggak ada. Nggak ada, cuman mungkin penerapannya di dunia usaha aja. Kalau kita mah nggak terlalu banyak ngaruh. Kalau ada penurunan itu udah pasti, karena kita kan patokannya kan juga dari masyarakat termasuk pengusaha. Ya kalau misalnya mereka nggak banyak bisa bergerak, ya sekarang berimbas. Ya karena sekarang istilahnya untuk penghasilannya mereka udah dipotong. Tapi di PPKM itu saya pernah dengar tuh yang penurunan sampai 75% penghasilan. Wow, serius? Demi Tuhan. Waduh. 75%. Jadi mereka sampai kena potong 75%. Dan kondisi yang PSBB sekarang mereka baru sampai pada tahap 50%. Tapi itu nggak merubah juga dunia usaha bergerak baik, membaik belum. Makin parah sebenarnya, karena ya itu tadi yang saya omong pertama, udah banyak dari mereka yang mengandalkan tabungan yang sisa aja. Lanjut bro, jadi pokoknya mau PSBB mau PPKM tuh hanya satu kata. Apa tuh? Mantap, makan tabungan. Luar binasa. Nah, kalau bicara mantap makan tabungan, jadi gini, ada nggak dari pengurus daerah khususnya ya, karena kan yang punya anggota kan Pengda dong, ya kan? Yang dekat dengan anggota kan Pengda, di atasnya Pengda ada Pengwil. Di atasnya Pengwil baru ada PP. Terus. Nah, apa yang dilakukan oleh pengurus untuk gambarkan mengantisipasi teman-teman lah ya, teman-teman di daerah masing-masing. Ya, ada nggak sih dari ini kan ada dua organisasi nih yang mengawal ya, bukan mengawal ya, membawahi Bang Kiel, Bang Kimi. Saya duluan ya. Ada ini, ada IPAT. Saya duluan ya. Ya, boleh. Saya bukan mau ngasih masukan, tapi saya cuma pengen bercerita. Curhat. Kebetulan saya sama Iwil. Curhat, curcol. Punya kelompok kecil. Iya. Yeah. Dulu kaum Kiel. Bukan dong. Kita punya teman-teman yang udah jadi pengurus nih. Ada yang jadi Pengda, ada yang jadi Pengwil, ya kan? Itu kita kemarin ketemu sama satu rekan kita. Anda bisa cek di Facebook saya. Iya. Yeah. Oh, beliau, gue lupa gue punya Facebook kemana. Jadi beliau tuh luar biasa bro. Gue nggak mau ngomongin Pengda gue atau mau ngomongin Pengda lain. Okay. Cuma bercerita mengenai dia. Okay. Dia tuh yang mau berjuang untuk rekan-rekannya, untuk ngebela urusan di bank, untuk ngebela mengenai harga akta diseragamkan, harga minimal akta diseragamkan. Jadi nggak ada yang selengkat, harga murah. Kalau mau harga tinggi terserah, karena itu kan bicara soal kita, kredibilitas kita, klien. Minimalnya. Harga minimal itu ditentukan sama dia. Keren. Ada lagi teman lagi, dia bisa mendapatkan kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah ya beritanya. Dia bisa dapetin upah jasa pungut pajak 1%. Why? Benar apa enggak kita kurang paham, tapi itu yang saya dengar. Jadi kalau misalnya dalam kondisi ini ya, saya menghimbau rekan-rekan Pengda atau rekan-rekan Pengwil, bisa lah memperjuangkan hal-hal seperti itu. Let's say upah pungut pajak mungkin nggak akan dibagikan, didistribusikan, tapi setidaknya bisa mensupport teman-teman yang lagi susah, atau mensupport kegiatan Pengwil atau kegiatan Pengda itu sendiri, gitu loh. Nah, itu aja sih. Pengda gue asik-asik aja. Okay. Artinya tetap mengingatkan, menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah. Pokoknya intinya Pengda Kabupaten Cirebon mah asik-asik aja. Asik. Makanya gue betah di Pengda Kabupaten Cirebon. Kamu pindah ya? Kalau mau nanya Pengwil sama PP, gue nggak tahu. Dan padahal gini, kalau bicara ada musibah, bantu. Oh, respon banget. Kan gitu ya. Itu biasa lah ya, hal biasa kalau ada musibah, ada bencana, bantu. Nah, kalau ini kan global. Global, dalam artian
pandemi ini kan tidak memandang situ senior, udah lama jadi notaris 25 atau 30 tahun, ini baru 2 bulan kan gak memilih. Ada nggak maksudnya dari pengurus itu ya minimal berusaha lah. Maksudnya dari Bang Kiwil atau Bang Jali ada dan Bang kan biasa. Oh iya di sana ada teman-teman yang baru diangkat. Responnya ada nggak? Maksudnya dari pengurus itu ada nggak merespon hal seperti itu? Sebenarnya respon positif ya, artinya dari beberapa yang gua tahu atau gua ikutin dari apa beberapa grup WA atau ibaratnya informasi teman-teman. Yang gue tahu sih ketika ada rekan kita yang terpapar COVID-nya responnya positif lah, minimal bantuan moral apa gitu kan responnya bagus. Saling urun lah. Ada peduli ya kan. Jadi nggak masalah ngajak bebek itu ya. Kenapa? Nggak, oh nanti gue dapat tuh, nanti gue dapat yang lain. Iya, kita kepeduliannya itu sih merasakan. Kalau kita bicara organisasi ini dan IPA, tadi kan Bang Kiwil dibuka di awal merdeka. Indonesia 76 tahun. YNI 108. Eh 113. IPAT 87 berarti 87 berarti sekarang 34. Berarti kan usia gue lah. Iya, 34. Nah, percaya enggak? Terserah konsepnya ya, kalau percaya mau kagak bilang 34. Nah, di usia berarti ada ya sepertiganya berarti ya. Ada. Yolah. Lebih kan itu. Lebih 113. Oh, lebih. Oke, okay, terus. Nah, kalau melihat dari usianya kan berarti organisasi ini sebenarnya sangat-sangat jauh mapan, dong. Ya kan dibanding usia Indonesia saja baru 76 tahun. Yang gua tadi bilang sumpah pemuda aja minder. Sumpah pemuda minder ya sama organisasi ini minder. Wacana republik aja, wacana menuju Indonesia republik itu kalau gua nggak salah itu kan digulirkan pertama kali oleh Tan Malaka. Ah, Tan Malaka. Ya kan? Tahun berapa? 1924. 1925, Bro. Tahun 24. Ya, tahun lalu 15 tahun apa artinya? Iyalah. Oke, siap. Iya kan? Sementara kita YNI 1908, Bro. Gila kan? Cerdas kan seru banget itu. Iya, enggak gua baru nonton lawan lupa di Metro TV. Jakarta kan sudah besar lah, Jakarta karena sudah lama berarti sudah mapan dong. Nah kalau kita bicara organisasi YNI dari kacamata Bang Kiwil, kondisi saat ini bagaimana nih untuk YNI dan ke depan harapannya di HUT YNI yang ke-76? Ini nih, kenapa gue menghindari nih begini nih pertanyaan-pertanyaan yang penuh jebakan-jebakan Batman gitu. Dan dia bertanya pada anggota yang pasif seperti gue gitu. Bagi apa gue? Yang lugu. Ya mungkin gini loh bro, kalau gue sih apa ya, ya gue harus akui lah, gue bukan anggota yang aktif, gue anggota yang biasa-biasa saja. Cuma hanya mungkin ikatan moral, kewajiban moral kali ya, bahwa bagaimanapun gue sudah menentukan jalan pilihan hidup sebagai notaris, dan gue rajin bayar iuran. Kagak nanya, kagak nanya. Ya kan biar tahu. kadang-kadang gini, ada mungkin jadi PR bersama juga ya. Mungkin banyak juga anggota yang sudah, ya gue nggak tahu lah. Mungkin gue nggak mewakili, tapi ada seperti bahwa organisasi ini seperti ada dan tiada lah. Ya, kecuali Pengda. Buat gue Pengda sih terasa banget gitu kan. Tapi ya mungkin Pengwil atau PP ya karena. Ya terlepas sekarang kondisi pandemi juga gue nggak tahu ya selain yang terkait dengan kegiatan pandemi, tapi kan di luar pandemi itu paling hanya seminar aja kan gitu loh yang dilakukan oleh anggota atau lembaga yang bagi apa sih lembaga anggota-anggota yang membuat sebuah komunitas gitu kan. Tapi ya koreksi gue aja, ada nggak kegiatan organisasi yang lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh ADART mengenai pelaksanaan organisasi seharusnya sedang sebagaimana mestinya gitu. Itu sih kalau menurut gue. Tapi itu untuk gue anggota yang awam ya. Okay. Itu loh yang hanya mau ngomongin anggota hanya karena kewajiban moral dan karena bayar iuran. Kalau misalnya kita ngobrol lama begini ya kan, sok ngomongin yang berat-berat lagi mengenai organisasi terus kopi udah habis, lo harus gimana gitu? Jadi kalau mau ngomongin organisasi nih, apa yang mau diomongin nih? Karena ya dalam setahun, harapan sebagai anggota baik di Kabupaten Bekasi maupun di Kabupaten Cirebon, di HUT RI ke-76 ini dilihat dari usia organisasi kan sudah 113. Pandangan dari anggota terhadap organisasi bagaimana sih?
Tambah lagi adanya bencana global dunia pandemi, otomatis kan dampaknya ke anggota, pekerjaan anggota terjadi, kan kita udah di awal dibahas terjadi penurunan jam kerja. Order sebetulnya. Terjadi penurunan jam kerja, mau kemana-mana dibatasi dan sebagainya. Dan memang ada pengecualian untuk buka tetap, tapi kan berdampak juga perasaan. Nah, pandangan Bang Jaldi, gimana? Apa ya? Tadi Bang Kiul bilang kan organisasi seakan-akan ada, tapi tiada. Gue pribadi ya? Oh, secara pribadi, kan gitu. Kalau Bang Jaldi gimana? Iya. Indonesia merdeka, Bang. Bebas aja. Ya, Indonesia merdeka, tapi kan memang selama ini yang kita rasakan, kita itu masing-masing berjuang sendiri-sendiri. Saya itu nggak pernah ngelihat ada organisasi itu mencoba untuk mengayomi kesulitan anggota. Nggak tahu mengenai dapur atau apa ya, karena itu memang nggak masuk mungkin ya di tugas kewenangan organisasi, nggak ngerti juga ya. Tapi ya gini deh, ya minimal fungsi organisasi yang udah ada, okay, sebaiknya tetap jalan. Karena saya ngelihat yang menjadi kewajiban organisasi mutlak dari anggaran dasar juga mungkin banyak yang apa yang namanya terhambat untuk dilakukan, nggak tahu juga alasannya apa ya, nggak ngerti juga. Nah, ini menarik nih, tadi kita tanya nih, dia buka front apa tuh, banyak apa tuh, ada menghambat. Wah, nah ya, ini nih ya, bu, ya itu tadi ada mancing. Kan kita biasanya kita tuh banyak kegiatan, oh, gitu ya, tiba-tiba kok vakum atau sedikit vakum ya, mungkin karena mereka masalah mengenai, tapi kalau dilihat DNC masih bergelar, apa penotariatan masih ada gitu kan, masih lah gitu. Tapi kalau dari organisasi saya nggak tahu, mungkin juga termasuk ini yang menarik, ini ada wacana katanya mau ada kongres, mau ada apa? Ah, wow, kongres? Ya enggak, maksudnya seperti itu ya, seperti itu. Ini kondisi sekarang ini bisa dibilang masyarakat kebanyakan apatis, even mengenai politik gitu. Apalagi soal organisasi, mungkin kalau ini dibiarkan berlanjut, jangan salahkan anggota. Kalau tahun-tahun ke depan anggota akan apatis mengenai organisasi. Karena misalnya regenerasi pun saya yakin belum ada yang memikirkan, ya kan? Terlebih tadi saya sempat ngomong di awal, cuman kepotong-potong sama mereka, ini suka bercanda, ya kan? Saya anggota sendiri belum pernah ngelihat anggaran dasar saya seperti apa, Mbok Ia di sound. Apa? Jadi gini, tadi disinggung kongres. Kalau kita bicara kongres ya, kalau kita mundur 3 tahun kan, kalau nggak salah 2019 dong. Bulan Mei, April ya? Kalkulator, 2021 iya, kurang 3 berapa? Pokoknya sekitar bulan, kalau nggak salah April, Mei. 30 Mei, selesai 1 April kalau saya nggak salah ingat. 30 April, 1 Mei kali. Iya, 30 April, selesai 1 Mei. Ya kan? Kalau kita bicara masa jabatan, kan 3 tahun. Berarti nanti... Oh, 3 tahun? 3 tahun apa 3 periode? Ya, periode 9 tahun dan om. Oh, sorry. Berarti kalau dimundurin ke belakang, berarti kongres mendatang tahun 2022, April atau Mei dong. Kan gitu, ya kan? Nah, ini kan tinggal menghitung bulan. Jadi gini, kalau bicara kongres, berarti kan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 8 atau 9 bulan lagi kita harus melakukan kongres. Kalau kita bicara tahapan kongres, tahapan apa kegiatan di organisasi yang kita tahu ya, ada namanya rakernas, ada namanya LP3YD, LP3YD, ada namanya prakongres. LP3YD apa rakernas sih? Ya pokoknya ada LP3YD, ada rakernas. Kalau nggak salah di IPAT rakernas. Oh gitu. Oke. Kalau di YNI LP3YD, kemudian ada namanya prakongres. Ada namanya kongres. Tadinya terus mau nanya, siapa sih calon-calon yang diusung? Biasanya kan kalau sudah menjelang 8 bulan, 6 bulan menjelang kongres, udah mulai muncul dong nama-nama kan gini. Dok, ini sampai hari ini, menjelang 9 bulan terakhir ke arah kongres, masih sumir nih yang akan maju. Adem ayem ya. Kalau melihat seperti ini, dari kacamata Bang Kiril Bang ini, ntar gue nggak pakai kacamata, yang pakai kacamata, lu dulu yang dulu pakai kacamata. Ya, kalau gue bilang ini
ada tuh istilahnya kalau dihukum kematian perdata, tapi nggak nyampe kematian perdata. Innalillahi ya. Wa inna ilaihi raji'un. Ini sebuah hal yang sangat miris untuk diperhatikan, karena kenapa? Ada ketentuan yang sudah diputuskan di Makassar ya. Ada batas maksimal juga yang dituang dalam anggaran dasar ya. Yang kita nggak paham itu ya. Banget. Jadi kalau misalnya ada RP3YD itu di bulan Maret, sementara sekarang udah bulan Agustus, sementara dalam waktu dekat sudah harus masuk dalam prakongres ya. Terus lama-lama kongres. Iya. Ini kondisi sekarang di dunia kita ini banyak notaris milenium yang mereka itu harus dapat pembelajaran politik. Milenium ya. Hotel. Karena kalau kita nggak kasih ke mereka pembelajaran politik, jangan berpikir bahwa dunia notaris akan bisa lanjut sampai 150 bahkan 200 tahun. Wow. Ini 113 nih. Kalau 200 tahun masih hidup? Karena kenapa, Bro? Gak ada contoh konkret yang diberikan. Misalnya bagaimana kaderisasi, bagaimana pelaksanaan kongres. Ini kita bisa dibilang satu generasi bisa mati suri enggak ngerti apa-apa nantinya. Kenapa? Nah, karena enggak ada kayak kemarin pelaksanaan kongres IPAT. Ya, di Makassar. Kan itu bukan kongres yang biasa kita lakukan. Oh, yang di Lombok. Yang di Lombok. KLB, itu kan bukan KLB, ya, KLB. Bukan, misalnya kampanyenya bagaimana? Kalau kita nggak mulai beritikat baik untuk menjalankan kegiatan politik organisasi, nanti untuk berikut 3 tahun ke depan, itu generasi yang sekarang itu udah nggak ngerti apa-apa. Bagaimana aturan-aturan kampanye, kemarin pun untuk berkampanye nggak bisa. Iya, iya. Iya toh? Bijaksana sekali ya. Makanya kita lagi dengar serius. Nah, enggak, kita kan bicara di sini tentang tataran normatifnya gitu loh ya. Kayak misalnya tadi ada yang ngomong siapa tuh? Gue gak ngerti, Mahfud apa Dwi? Siapa calon-calonnya? Saya! Bukan soal siapa calon-calonnya! Saya tiga! Siapa yang mau disebut calonnya? Siapa yang mau disebut? Siapa yang dikader untuk bisa jadi calon? Itulah ceritanya. Saya gak lihat sampai detik ini. Itu banyak rekan-rekan yang tadi saya bilang, apatis mengenai politik. Karena dalam dunia politik organisasi kita sekarang baik ini IPAT ini, karena IPAT sekarang insya Allah sedang diupayakan untuk maju ya, oleh Bang Aha ya. Terakhir KTA ya. Nanti kita tanya satu-satu. Nah, jadi gue mengimbau sama rekan-rekan. Coba, ayolah kita aktifkan organisasi. Bismillah, istiqomah. Tapi kan kondisinya nggak menunjang, Pak. Kondisi apa yang nggak menunjang? Kan kayak kemarin ada beberapa organisasi udah ada pemilihan. Mereka akan coba cari way out kok. Intinya kenapa? Ada aturan dasar dari anggaran dasar mereka yang harus tetap dijalankan. Dan kita kan bukan orang yang stagnan di tempat, bengong di tempat. Kita kan punya acara bagaimana, apakah mau pakai daring, luring, apalah gitu loh. Intinya tetap harus semangat. Meskipun dalam kondisi yang terdesak seperti ini, terhimpit seperti ini, kita tetap harus bisa menunjukkan bahwa kita manusia yang kreatif. Karena kan kalau bicara, ini kan karena memang untuk melaksanakan ini ada PPKM. Dulu ada namanya PSBB. Mau melakukan, kalau nggak salah RP3YD di 2019 nggak jadi karena ada namanya PSBB. Pandemi pertama mencuat tublung, ya kan, akhirnya diundur. Sekarang ada lagi namanya PPKM. Tapi kan waktu terus berjalan. Nah itu dia, artinya kalau kita bicara pandemi kan memang kondisi yang real terjadi seperti ini kan dimanapun memang terjadi pandemi gitu loh. Tapi kan ya disitulah kita menuntut kreativitas, ya kan, kreativitas dari rekan-rekan sejawat kita yang mungkin punya banyak kepedulian terhadap organisasi gitu. Kita juga ada selain ada istilah PSBB PPKM kan juga kita dapat istilah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Tadi the new normal ya kan. Tadi Mas Jadi bilang banyak organisasi lain juga artinya dalam pandemi ini mereka masih bisa melaksanakan tata kelola organisasinya dengan baik. Kalau memang harusnya waktunya untuk kongres juga mereka bisa melaksanakan. Nah, kenapa organisasi notaris yang notabene tadi kita sudah tahu usianya sekian tahun, sekian ratus tahun, kenapa tidak bisa menyesuaikan gitu? Yang harusnya secara moral kita lebih matang lah harusnya kan. Usia 113 tahun itu kan udah luar biasa. Gua hampir lupa lo bro, Pesta Demokrasi ini hirup pikuknya kampanye kayak apaan. Saking damainya hidup kita begini aja kan. Enggak, kangen ya. Kangen kayak dulu ya, heboh-heboh. Ketika
gitu loh. Kongres. Eh dia nggak sia-sia loh nyari kompor meleduk dapat. Iya. Padahal dinamikalisasi itu kan mulai dari kampanye-kampanye begitu kan. Itu kan kita kan nggak perlu ketemu muka, cukup rame-rame di medsos saja kan. Tapi sekarang mana? Bagaimana? Ya itu dia ya, maksudnya. Enggak. Artinya yang jadi perkara itu yang gue bingung gitu loh ya. Apa sih yang jadi pertimbangan untuk menjalan melaksanakannya susah, kayaknya susah banget gitu. Apa sih yang bikin beratnya gitu? Ya kan? Nah, kalau sebagai anggota, harapannya apa nih? Ya harapannya organisasi berjalan sesuai ADRT yang telah ditetapkan, yang telah disepakati, yang telah jadi panduan dan rujukan untuk menjalankan organisasi dengan sebagaimana mestinya. Nah, gitu. Misalnya gini bro. Nah, tahapan-tahapan tadi yang ada. Kenapa? Tahapan-tahapan tadi. Ya, tahapan-tahapan tadi tentu dengan menyesuaikan kondisi pandemi yang sekarang terjadi. Iya. Kan tadi kita sudah memberikan contoh yang kita tahu paling terakhir itu yang di Kadin. Iya kan? Mereka bisa melaksanakan kongres gitu loh. Nah, artinya kalau kita melihat bahwa kongres itu sebagai atribut untuk melakukan sebuah dinamika organisasi menuju perubahan yang lebih baik, ya kan? Kenapa kita juga tidak berani melaksanakan itu? Kalau dari anggota yang awam ya. Tahu nggak lo kemarin, kalau gue nggak salah ngutip ya, di Kabupaten Bekasi itu kemarin kantor sempat diminta tutup 2 minggu. Serius? Padahal nggak ada hari libur. Undang-undang bilang apa? Nggak boleh tutup kantor. Iyalah, karena PPKM kan, kita harus tutup. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang bisa kita simpangin. Kalau itu bicara tutup, kita kan bisa bicara buka. Kalau kita bisa bicara buka, kita bisa gabung, bisa bicara pisah. Intinya semua penyesuaian demi terlaksana berjalannya roda organisasi. Nah sekarang kalau misalnya gini, taruhlah misalnya RP3YD itu Maret, sekarang udah lewat di bulan Agustus, besok seperti itu. Iyalah. Bisa aja tuh. Nah, itu kalau hitung-hitungannya kan berarti September seharusnya udah prakongres dong. Esensi dari gabung. Esensi. Esensi. Apa gini? Ketika prakongres ini kan yang ditunggu anggota kan? Enggak, esensi dari RP3YD itu apa? Kayak kan lu kan wartawan, sering ketemu sama orang. Nah, apa yang lu bantu gue? Kita awam anggaran dasar. Jadi kalau RP3YD itu kan menentukan apa sih, mau ada perubahan kan, ya kan gitu, mau misalnya ada perbaikan, oh anggaran dasar mau ada perubahan, oh anggaran rumah tangga mau perubahan, kan digodok di Rakernas atau di RP3YD. Kemudian kalau nggak salah ART bolehlah di RP3YD dirubah, tapi kan anggaran dasar kan harus di kongres. Jadi kan ini poin-poin yang harus dirubah di anggaran dasar kan digodok dulu dong. Apa sih, pasal berapa sih, apa sih, kan gitu, disesuaikan bagaimana dengan kondisi dan sebagainya. Itu kan harusnya di RP3YD. Nah, yang sebetulnya jadi pertanyaan dasar Cross TV ini, biasanya di menjelang bulan September, ini mulai-mulai rame nih. Calon-calon mulai muncul, satu, dua, udah mulai ada tuh. Ini, sini, di medsos kan begitu. Ini sampai Agustus, September, Oktober, tinggal 2 bulan lagi, sebulan, 1 bulan, 2 bulan kurang lah. Masih adem, anteng, ayem. Nah, pertanyaannya, ini kan harus dijalankan, namanya Rakernas, RP3YD, kalau berdasarkan anggaran dasar rumah tangga kan ketentuan kan harus dilaksanakan, karena itu perintah. Perintah kongres kan harus ada Rakernas, harus ada prakongres, baru terakhir kongres. Tanggapannya gimana? Kalau memang terjadi mundur, apakah nanti di bulan April itu pasti akan kongres? Nah makanya kalau balik lagi ke gue, kan tadi gue bilang, ya kan, jangan selalu pandemi ini dijadikan alasan yang benar gitu loh. Kita butuh juga sebuah kreativitas. Ya tentu harapan gue pribadi sih kepada rekan sejawat yang memang punya hasrat, punya keinginan, punya niatan yang baik untuk organisasi. Kenapa sih nggak berani menentukan sikap gitu loh. Iya kan? Artinya berani berkreativitas lah. Berani berkreativitas, berani menentukan sikap bahwa organisasi harus tetap berjalan dengan segala keterbatasannya dengan solusi-solusi dari kreativitas yang mereka miliki. Kalau nggak diatur di anggaran dasar rumah tangga? Nah, kan semuanya kan sekarang kembali ke persoalan pandemi, kita harus ada adaptasi kebiasaan baru. Berkaca atau menganalogikan kita melihat organisasi lain bisa kok, ya kan? Kenapa kita organisasi yang sudah ratusan tahun, kenapa kita tidak bisa atau tidak berani? Gitu loh, kalau menurut gue. Nah kita berharap, gue pribadi berharap rekan-rekan yang memang punya niatan yang baik untuk organisasi berani mengambil tindakan gitu loh, bahwa organisasi, roda organisasi harus terus berjalan pasti dengan segala keterbatasannya. Jangan diam, jangan vakum.
terkait apapun caranya, ya silakan mereka berpikir dan bertindak konkret. Anggota tinggal dukung. Anggota tinggal mendukung. Demikian. PT ini, untuk dia bisa masuk dalam hitungan tender, dia harus merubah saham. Dalam anggaran dasar, misalnya pengangkatan direksi 3 tahun sekali. Ya. Untuk bikin masuk tender itu ada syaratnya direktur harus A. Yep. Bisa nggak direktur dirubah lebih dulu daripada jadwalnya? Bisa toh. Nama juga keputusan bersama. Di luar anggaran dasar, tapi itu nggak menyalahi anggaran dasar sepanjang diputuskan. Maksudnya gini, tidak ada yang perlu ditakutkan dalam melanggar. Ambil contoh ketakutan mengenai ada RP3YD, kita harus laluin dulu. Itu nggak bisa, itu harus begini dulu. Bukan itu soalnya. Ini organisasi nggak boleh stuck di tempat. Agendanya apa kalau RP3YD? ABCD, nggak haram kan dipakai aja kok di prakongres? Oh, digabung tadi. Iya lah. Apa sih masalahnya? United in the Pacific. Intinya sebelum itu digelar, sosialisasi dulu mengenai agenda apa. Kan yang penting itu. Anggota penting dikasih informasi. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal pandemi, kita bicara soal bagaimana pelaksanaan elektrik. Rokok kali elektrik. Karena itu elektrik. Digitalisasi. Oh iya. Digitalisasi. Apakah itu cara seperti itu atau bagaimana? Kita bukan manusia batu zaman kemarin gitu loh. Beberapa penguin udah melakukan secara e-voting. Oke. Dan apakah mereka dipertanyakan keabsahannya? Iluni. Penguin Jabar kemarin ITB, udah. Alumni. Nah, penguin Jabar ke Depok itu juga. Nah, udah. Maksudnya gini, jangan itu dijadikan bahan polemik. Kalau dijadikan bahan polemik, kelar. Aduh, kita bukan orang zaman batu gitu loh. Kalau itu jadikan polemik, mohon maaf, yang kemarin-kemarin jadi dipertanyakan dong. Kita kan nggak boleh mundur. Jadi kita melihatnya ke depan. Kita harus melihat ke depan. Nah, kalau misalnya kita udah bicara, oh agenda gabung aja ke prakongres. Yang penting apa dari situ intinya? Tadi yang gue bilang, itikad baik menjalankan organisasi ada apa enggak? Itu dia. Kunci dari menjalankan apapun. Yang penting adalah niat dan itikad. Kalau misalnya itu menjadi kendala, ya wajar. Nah, cuman permasalahannya adalah ini kan agendanya harus ada di bulan April pada saat pengangkatan pengurus yang terakhir ini. Iya kan? Harus dikejar ke situ. Ya, kalau ya. Kita mau kekeh mengenai anggaran dasar, karena kenapa jadwal ini sudah ditentukan dalam rapat sebelum betul di Makassar. Lokasi. Itu aja patokan kita. Itu aja patokan kita. Masuk, penuhin deadline. Untuk pelaksanaan sesuaikan dengan aturan prokes yang ada, PPKM yang ada. Luring daring gitu ya. Apapun lah ceritanya. Kalau kita mau coba diskusi mengenai gimana pelaksanaan yang ideal atau segala macam, ya bisa aja sih. Bisa aja, maksudnya kenapa sih kita harus berkutat pada masalah itu sementara untuk yang kondisi sekarang banyak penyesuaian-penyesuaian seperti yang gue bilang tadi, kantor bisa tutup 2 minggu. Hanya untuk mencegah penyebaran tidak terjadi. 2 minggu tutup. Kan penyebaran COVID tidak terjadi. Untuk mencegah itu karena kantor tidak tutup. Yang kata undang-undang, kita nggak boleh tutup. Betul. Ya, maksudnya gini, banyak penyesuaian gitu loh. Apapun alasannya yang menjadi dispute pelaksana, sebenarnya bisa banyak dipertanyakan. Berarti maksudnya janganlah terlalu terbawa kekhawatiran yang berlebih. That's right, brother. Ambil contoh deh, misalnya metode pemilihan. Lo punya saran nggak? Nah, kondisi pandemi. Kondisi pandemi. Sekarang begini. Tadi kita bicara belajar tadi yang apa namanya dari hasil kayak Kongres Ikadin, iya kan? Atau kemudian kongres-kongres sebelumnya yang juga sudah menggunakan e-voting. Kita nih jangan digitalisasi ini udah, maksud gue dengan profesi kita selama ini kan udah cukup akrab. Iya gitu. Iyalah, aku udah pakai semua kerjaan notaris sampai sebagian BPN bukan, udah pakai online. Sebagian besar kita sudah digitalisasi. Terus kenapa kita mau berdebat proses kalau misalnya pemilihan dilakukan dengan digitalisasi dengan e-voting gitu? Oke. Okay. Nah, terus kemudian kalau kita mencoba wacana yang lain. Kenapa juga misalnya kalau misalnya digitalisasi juga katakan memberikan celah, banyak celah juga, ya kan, ya celah kecurangan atau apapun gitu, manipulasi ya, data hacker lah dan lain sebagainya. Yang dia khawatirin lah. Wacana distrik, kenapa nggak dicoba? Misal, ya kan, serahkan ke Pengda-Pengda untuk one man one food, ya kan?
pengaturan PPKM prokesnya jauh lebih sederhana, jauh lebih simpel kalau diserahkan. Misal, gitu loh. Kalau nanti, oh digitalisasi, kan sebenarnya gini, gue dari tadi bilang semua tuh kembali ke niat kita. Niat lu apa sih untuk berorganisasi, ya kan, gitu loh. Kalau memang kita niatnya untuk membuat organisasi ini lebih baik, lebih mengayomi anggota, ya kan. Dan seharusnya idealnya dengan organisasi sekali per IMI itu memang harusnya sudah mampu banget gitu kan. Nah cuma kan persoalannya kita juga banyak anasir-anasir yang bermain di sana juga, sehingga organisasi provinsi ini lama-lama gue ngelihatnya sebagai organisasi politik juga pada akhirnya gitu loh. Memang kita nggak bisa lepaskan itu jadinya. Seperti itu, tetapi ya itu tadi niatan kita dari sebagai kapasitas kita sebagai anggota, ya kan, kita inginlah organisasi ini semakin dinamis, berkembang, maju, dan benar-benar bahwa anggota itu ibaratnya merasa terayomi, kemudian terlindungi dengan adanya organisasi. Dan kita butuh figur-figur yang kuat, yang ibaratnya kreativitasnya itu tidak pernah berhenti dengan kondisi apapun. Tadi menarik tuh, kalau distrik itu maksudnya gimana? Bentar, gue setuju tuh sama si Dwi tuh. Jangan ditunjuk dong lah. Gue setuju sama Dwi mengenai soal distrik. Maksud gue gini, ini ada e-voting yang dalam pertanyaan banyak big question mengenai ini benar nggak jalannya, jujur nggak, segala macam. Pemilihan distrik, gue nggak tahu, nanti gue yang jelasin. Gue itu wacana. Loh, bukan, kita kan ngomong begini kan juga istilahnya kan ngobrol-ngobrol aja bro, gitu kan. Ya, maksud gue gini, dibilang, siapa tahu ada bisa diambil banyak manfaat. Maksud gini, nah itu yang sesat one banget. One man, one vote itu sejak kapan bro? Lama lah. Udah lama kapan? Sebelumnya Pak Adrian luar biasa nanggut. Udah. Sejak 1908 gak es lemban tobing tuh. Iya kan? Iya. Kan gue juga pernah ada namanya perwakilan, gue ngerti sampai mewakili. Ya. Pernah ada perwakilan. Gue kadang-kadang punya wakil di DPR suka gak akomodir soalnya. Iya yeah. Kan? Apa yang dimulai rakyat beda sama yang disana kan? Kayak one man one vote. Nah one man one vote kayak lebih enak. Apalagi esensi dari organisasi adalah anggota. Anggota, kelompok anggota terkecil itu ada di Pengdam. Pasti. Kemarin rapat pleno IPAT, itu kita beri kepros dulu untuk IPAT. Karena mereka katanya bisa memenuhi kuota Zoom bro, 1000 orang. Lebih? Oh. Gak perlu, nah, pokoknya kan kuotanya kan 1000. Oh iya. Berarti udah penuh. Berarti kalau ada orang di luar dari itu adalah bentuk kepedulian anggota yang euforia sama kepemimpinan yang udah ada. Iya kan? Pengurus yang hadir 200-an kalau nggak salah, apa 300 gitu. Malah bagian pengurus katanya. Ah oke lah, kebanyakan apa. Ya pokoknya itu kan suatu hal yang harus kita apresiasi. Nah kalau misalnya e-voting bermasalah, khawatiran, saling curiga sama teman, organisasi jadi nggak sehat, timbul intrik-intrik. Kalau kita buat dengan cara distrik, yang sirai pemilihan one man one vote ada di pengda masing-masing, itu udah kita melibatkan anggota secara keseluruhan. Insya Allah kalau kemarin 4.000, mudah-mudahan besok maksimal anggota ya notaris itu bisa ikut serta. Semua ya. Dalam kondisi pandemik seperti ini, ternyata kita bisa maksimal bertindak, bisa memaksimalkan kekuatan yang ada. Kenapa? Kalau kita bisa mengikut sertakan banyak anggota, hidup organisasi. Betul. Berharap kalau ini udah kondisi normal, organisasi bisa lebih bagus bekerjanya. Jadi lebih care. Ada rasa memiliki dari anggota. Jadi jangan perlu ada ketakutan kalau begini. Jangan, itikad baik. Itu jelas diberikan jalan sama Allah. Selama masih bicara distrik. Cie. Yeah. Nah, distrik tuh, Ji. Lu yang ngomong tuh. Distrik. Asli gua sambil plus doang loh distrik. Bukan. Kita tadi kan berpikir artinya ini pandemi nih. Cuma pandemi kok udah pandemi, ya kan? Ibaratnya kita juga tidak ada kegiatan yang ibaratnya dinamikanya jadi semakin kita jadi semakin pasif, semakin berdiam diri, terkungkung dengan isu, bukan isu, artinya kondisi pandemi yang terus membeli tanpa kita tahu kapan berakhirnya gitu. Betul. Nah, artinya dalam kaitannya dengan organisasi, bagaimana organisasi ini bisa berjalan, artinya bisa tetap terus melakukan tata kelolanya dengan baik meskipun kondisi pandemi. Makanya kemudian gue terlontar, loh kenapa nggak dengan digitalisasi, ya kan? Karena digitalisasi kan juga sudah hal yang lumrah untuk dunia kerja notaris. Tetapi karena kita bicara sebuah proses suksesi, ya kan, sehingga kalau kemudian digitalisasi juga dengan e-voting mungkin memunculkan ketakutan-ketakutan yang lain, ya kan. Nah, kenapa nggak kita coba dengan distrik? Misalnya, ya kan, serahkan ke pengda-pengda, ya kan. Anggota juga kan, atau sebenarnya anggota itu adanya di pengda. Ya iyalah. Kalau menurut gue. Ya pasti di emang begitu kan? Emang. Anjrit, tumben gue bener. Nah,
melibatkan anggota tadi yang seperti yang Jali bilang, itu kan malah semakin menumbuh kembangkan rasa berorganisasi bagi seorang anggota dalam sebuah organisasi, dalam hal ini profesi teman-teman notaris di kabupaten atau kota. Mereka terlibat langsung untuk memilih ketuanya yang akan menjadi imam mereka di 3 tahun yang selanjutnya. Artinya serahkan ke pengda-pengda melakukan pemilihan. Gitu loh. Nah, biasanya kan kalau di prakongres itu kan nama muncul nih. Nama calon kan muncul di prakongres biasanya kan gitu. Diajukan di pengda, ya kan, diajukan 5 atau 7, disaring, kemudian dipilih lagi, bukan dipilih ya, disaring lagi di pengwil. Mengerucut menjadi 5. 5 dibawa ke PP. PP kan dia digabungin tuh dari pengwil, mengerucut lagi lah jadi berapa kan gitu. Nah itu bagaimana teknisnya dong? Kalau misalnya seandainya pemilihan di pengda, kapan? Untuk mencuatkan nama. Ini kan yang ditunggu anggota nih, nama-nama cakung mendatang siapa? Kalau itu sih kan mekanismenya bisa ditetapkan seperti biasanya gitu loh. Ini kan terkaitnya nanti pemilihannya gitu loh bro. Kan tinggal ngajuin surat. Kan iya, itu mah pengda-pengda kan biasa kita rapat pengda. Ini kita mau ada pemilihan nih calonnya siapa sih, A, si B, si C. Kan begini biasanya gitu dari PP menginstrukan pada pengda-pengda untuk segera menunjuk calon, bakal calon. Yang udah-udah kan gitu. Tanggalnya sekian. Ya cara mereka ya mereka aja mekanisme tiap daerah bagaimana. Biarkan. Ini kan tadi kita fokusnya kepada teknis pelaksanaan pencoblosannya. Betul, gitu loh. Itu akan terkait. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah distrik bisa diterima di anggaran dasar? Kan kita buta nih. Iya. Nah, itu Allah alam lah. Nah, bukan, lo bantu jelasin tadi. Oh, enggak ngerti. Karena gini, kita kan selama ini kan datang ke acara kongres. Iya, pasti. Kan? Kalau nggak salah gitu loh, di anggaran dasar memang yang ditentukan adalah satu suara, satu orang satu suara. Betul. Yang boleh memberikan suara ya. Satu orang satu suara datang ke, karena kondisi sekarang itu dilimpahkan kepada pengda, jadi mereka nggak perlu lagi terbang, nggak perlu lagi ngurus swab, nggak perlu lagi harus ngurus izin karena pasti akan ditolak pemerintah. Iya, maksudnya kalau kita bicara efektivitas ya kan, kita sepakat nih kondisi sekarang organisasi tata kelolanya tetap berjalan, gitu kan? Euforianya akan berbeda dong nanti kedepannya. Kalau dulu kan datang wow, kayak kalau ada pernah kondisi sekarang kan emang berbeda. Nah, sekarang lo boleh ngeliat kawinan. Lu kawinannya maksimal 30 orang. 30 orang. Siapa dateng? Makanya sekarang banyak orang kawin kenapa? Murah. Udah gitu udah masuk asas publisitas 30 tamu sah. Ya kan kalau ada kongresnya kok antusiasme anggota kan gitu. Contoh, kita mundur ke belakang 2018 sampai 4.000. Saking semangatnya. Kondisi sekarang berbeda. Nggak bisa, artinya kita mencoba menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang berjalan. Kita juga pengennya euforia kongres, karena kongres buat gue itu sisi positifnya adalah gue bisa bersilaturahmi dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang kalau dalam rutinitas kerja nggak sulit untuk ketemu. Itu nilai positif kongres buat gue. Tetapi ya kita harus sadar diri dengan kondisi sekarang. Jangan paksakan sesuatu yang betul. Tidak bisa, tapi esensi tetap harus ada. Itu intinya, esensinya adalah pemilihan. Esensinya kan bukan euforianya, tapi bagaimana organisasi ini tetap berjalan dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Pada saat pengda melakukan pertemuan sebagai maklumat, menjalankan maklumat dari PP, itu udah sebuah pesta buat anggota di pengda masing-masing. Jadi ada perubahan, harus ada perubahan sistem dong. Perwakilan maupun pemilihan secara langsung. Pada saat itu dilakukan kongres, perwakilan misalnya ketua-ketua pengdanya hadir di situ yang mencoblos mereka atas hak suara diri mereka sendiri, tapi mereka membawa hasil perhitungan di daerahnya. Perwakilan, jadi mewakili, istilahnya tadi yang gue bilang 17-an nggak semua menteri duduk sekarang. Ya betul. Itu udah diterima sama negara. Apalagi ini harus bisa berjiwa bebas untuk memutuskan apa kehendaknya dong. Berarti intinya ini harus segera melakukan sebuah tindakan real nyata. Kalau gue bilang begitu, kalau enggak ya mohon maaf gitu loh. Karena memang organisasi harus bisa menunjukkan ke anggota mereka berfungsi. Jangan salahkan ketika banyak anggota apatis. Sudahlah, gue lebih baik gue sih fokus ngerjain tugas jabatan gue sebagai notaris, nyari duit, ya kan. Nah, sementara kegiatan organisasi termasuk gue lah, gue juga sadar lah, gue juga ke organisasi juga nggak terlalu maksimal. Bahkan pembeli bilang juga enggak, gitu loh. Tapi secara moral, ya kan. Tadi gue sudah katakan, gue sudah menentukan jalan hidup gue menjadi seorang notaris PPAT. Ya gue berharap dan berdoa semoga organisasi profesi gue ini ke depan
semakin maju, semakin baik, dan benar-benar lebih terasa gaungnya untuk para anggota, sehingga anggota itu ada sebuah kebanggaan bahwa ini loh organisasi profesi notaris. Nanti maksud Bang Jaldi, Bang Kimmi dan Bang Iwil ini menunggu gerakan dari organisasi. That's right, brother. Apa yang terlihat, karena waktu terus right. bergulir. Yes. Waktu terus bergulir. Terlebih lagi kalau berhitung bulan April, Mei, April, April, Mei, itu tinggal menghitung bulan. Berarti kan sudah harus ada pemilihan berikut. Gini nih kalau mau bicara timeline nih, bro. Hitung-hitungan 6 bulan dari sejak 30 April, itu udah September udah harus prapon RP3JD. Maret udah harus RP3JD. Kongres, prakongres sudah harus September, kongres sudah harus bulan April, ya kan? Sekarang cuma ada bulan September dan itu sudah harus masuk, karena itu sudah hitung-hitungan 6 bulannya. Nah, kalau misalnya memang ada itikad untuk arah ke sana, disiapkan dari sekarang, taruhlah misalnya, udah minta-minta anggota untuk memberikan nama-nama calon, sementara kita lagi godok untuk agendanya. Ya kan, agendanya nanti apa, nanti kita infokan. Sekarang calon-calonnya keluarin dulu, biar rame ini organisasi, biar jalan. Ya kan, biar hidup rohnya. Kayak yang dulu ya. Biar marwahnya kelihatan, siapa bikin itu hidup, marwahnya. Hidup. Ya kan, nah, udah nih, dinamis kita tiba-tiba. Okay. Ya kan, dinamis kita tiba-tiba. Terus nanti taruhlah, nanti baru bulan Oktober bisa dijalankan, atau bulan November. Mengharamlah untuk itu. Masih ada bulan April bisa dipenuhin. Kenapa? Kalau pelaksanaan seperti itu, biaya murah. Kemungkinan untuk menjalankan secara sederhana pun juga itu diterima, halal, coba mewah, halal. Tapi ada yang menarik tadi Pak, tadi kan nyinggung KLB IPAT ya, itu kan dalam kondisi pandemi juga kan dilakukannya. Ya itu dia, seperti itu, jadi intinya kita jangan haramkan itu gitu loh. Kita tetap jalankan, tunjukkan bahwa kita sebagai pengurus, sebagai anggota, jadi kita benar-benar punya itikad untuk menghidupkan, membuat dinamis roda organisasi. Itu aja sebenarnya. Masuk rapat pleno, mendengarkan cara cumi. Iya, orang apa sih ribetnya? Sekarang kalau kita mau misalnya gini, kita harus mencapai anggota. Woi, dari 1000 target, paling cuma 50% yang menyatakan siap. Dari 50%, cuma 30% dari situ yang bisa ngurusin swab. Dari situ ada lagi rumput jatuh. Nah, mau ngomongin korum, mau ributin ini. Haleluya begitu. Ada puji Tuhan, capek kita. Ya toh? Hukum itu kan nggak berlaku statis, dia harus dinamis. Jangan seperti pemadam kebakaran, nunggu kebakaran dulu baru bertindak. Dibutuhkan kreativitas, dan gue sangat yakin, gue sangat percaya banyak rekan-rekan CEO tuh yang punya kreativitas, cuma mungkin masih wait and see. Kalau malu aku malu. Kalau bicara biaya bro, kemarin kita kongres itu habis 2 juta per orang. Oke. Okay. Ya, 1,8 untuk pendaftaran doang. Ya. Belum ece-ece segala macam, 5 juta per orang. Dengan kondisi sekarang, kepedulian teman-teman mengeluarkan uang sejumlah sekian untuk hadir dalam kongres. Sekarang begini, bro. Terjadi penurunan jam kerja. Sekarang begini, bro. Kalau kongres 4.000 orang bisa hadir dengan tete bengek segala macam kekacauan. 4.000 dikali 2.000 dikali 2 juta 8 miliar. Sekarang let's say dengan cara yang sama, misalnya notaris itu ada 20.000, ditarik aja untuk acara 200.000 per kepala, dikali 20.000, udah 4 miliar, setengahnya dari kita hadir. Apa ruginya? Toh kita melaksanakan kongres secara virtual atau gimana dengan peserta yang tidak banyak perwakilan tadi, itu biayanya juga gak nyampe kok 400 juta. Gue jamin 100%, gak nyampe 40 juta. Lo tau gak yang harus di-underline, bold, miring di sini sekarang? Apa nih? Organisasi kita gak punya kader-kader. Nah, lo? Coba lo sebut siapa yang udah disebut, ada. Yang ada di pasaran. Saya pernah kenal punya siapa? Nama kaderisasi dari siapa? Jauh, namanya Bung Dwi Kusnanda. Coba sebut siapa kader yang bakalan disebut dalam bursa calon Jaldi Hakim. Enggak, beneran gue serius. Ada siapa coba? Mana?
Tapi kan isu-isu ya, nih. Ya, kita lagi ngobrol begini enggak usah takut-takut lah. Ada isu-isu. Misalnya siapa? TF. Siapa lagi? Irfan. Siapa Asoya. Lagi? Asoya. Yang Aulia, Aulia. Nah, gua langsung to the point nih. Siapa yang udah siap? Irfan. Dia udah siap misalnya. Bang TF siap. Bang TF siap. Ya. Gua tunggu apa omongan dari dia. Udah siap atau belum? Asoya. Gua tunggu omongan dari Asoya udah siap atau belum. Irfan, gua juga bisa lihat dia bisa siap. Ya kebetulan gua pengen jabar ready, gua juga tahu apa yang gua bohong soal begituan. Iya, iya, iya. Maksudnya gua juga pengen lihat ada kader-kader baru nantinya. Siapa nama-nama untuk 3 itu? Tahun ke depan kita tahu harga pasar nasional kita siapa. Itu yang ditunggu. Oh iya dong, gila. Jangan Asoya teman gue, notariat 2000. Woi. Best friend. Gue juga pengen nama dia berkibar untuk berikut-berikut. Woi, keren. Lah iya dong. Bang Ruli pernah masuk dalam bursa. Tapi apa pernah? Tidak ada yang ikut. Jangan lupakan Maper di Julius. Maper di Julius. Hei. Salam hormat. Tadi kan ada sedikit apresiasi dari Bang Jaldi. Oh iya, gue juga apresiasi, enak aja. Oh gitu, ada yang bagi gini juga. Nah, apa yang diharapkan dari gerakan dari organisasi IPAT saat ini dengan diluncurkannya KTA? Kalau gue pribadi, KTA itu memang sudah bagian dari kewajiban sebuah organisasi ya. Artinya untuk anggota-anggota dia harus punya identitas. Iya dong. Gitu loh. Tapi kalau buat gue sih dari dulu klasik ya, kalau untuk IPAT itu yang penting bagaimana membenahi hubungan yang egaliter antara PPAT sama BPN. Udah, itu aja. Kalau saat ini ngelihat dengan BPN gimana? Ya sejauh ini sih, ya kan mereka kan masih program pertamanya yang gue tahu, yang gue ikutin ya, mudah-mudahan koreksi kalau gue salah. Kan masih berkecimpung masih untuk penerbitan KTA kan, ya. Untuk administrasi anggota. Tapi sebelumnya banyak kegiatan-kegiatan kayak jumbar bersama. Ya bagus, karena buat gue masalah terpenting dari PPAT itu adalah hubungan yang harmonis dengan BPN, dengan kantor pertahanan di kota dan kabupaten. Itu yang penting buat gue. Kalau di tempat apa? Aman, terkendali. Cuman kita kan nggak tahu di seluruh Indonesia. Artinya notaris kita sudah punya UJN. Nah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga PPAT juga punya payung hukumnya yang lebih tinggi. Komprehensif ya, nggak PP lagi, tidak hanya sebatas PP. Bang Jaldi, apa? KTA. Ini gue baru mau nunjukin nih. Iya, dia punya. Gue baru bikin, soalnya gue dulu punya yang zaman Burama. Belum. KTA lama, udah gak laku. Ini bukan, kalau KTA itu kan memang selalu jadi barang dagangan ya, yang ngurus ya. Ini kebetulan gue di Kabupaten Bekasi ada kartu Mitra ATR BPN. Hai, lo tau nggak waktu zaman PPKN? Ini kartu sakti gue untuk lintas kabupaten, lintas kota sebagai free pass gue lewat dari penyekatan. Maksud gue gini, sekarang kan Bang Haha udah keluarkan tuh, udah mengeluarkan kebijakan menerbitkan KTA baru untuk anggota. Ya. Kalau dari INI itu kan media, salah satu media untuk menarik iuran anggota, yeah. Ya kan? Jadi kita nggak lagi repot dapat diskon kalau naik pesawat ya? Ya kan? Itu gua pernah pakai. Nah, dari KTA yang ada ini, gua harapkan memang data PPAT terintegrasi, terdata dengan baik, ya kan? Juga ada kayak semacam buat nge-push lah untuk iuran anggotanya. Okay. Jadi nggak perlu lagi pengurus repot-repot, tinggal akses kan sekarang berlaku nasional ya kan, Mitra ATR ya, kan. Nah, katanya kan itu kan lagi digodok untuk biar terintegrasi dengan BPN. Alhamdulillah ya, kita doakan semoga. Amin. Lepas dari pro kontra yang ada pada waktu pemilihan. Kita gak tapi tetap itu. Kita sekarang udah ada ketua dan kita harus support. Emang ente doang yang punya abang? Tuh, keluarin juga tuh. Iya, yeah, KTP dikeluarin. Apa ATM? Ada juga punya ternyata. Itu dari zaman Burama, bro. Oh, kalau itu iya. Itu iya, dari zaman Burama. Itu juga ada. Tapi kan itu udah gak pelan. Oh, kemarin udah bikin. Ya nanti. Walaupun idealnya kan itu sementara baru ada ini dia. Kalau gue udah ada yang mitra tadi soalnya. Ya mungkin kan yang tadi obrolan warung kopinya gini loh. Harusnya kan KTA ini kan dari pertama kita menjabat itu kan ini berlaku seumur hidup. Oh, idealnya. Tapi iya, karena selalu menjadi dagangan, akhirnya kan berganti pengurus, berganti KTA. Ya, kalau dihargai, tapi kalau saat ini kan kalau KTA gratis ya? Gratis. Tapi memang perlu ada
pembaharuan gitu. Iya, pembaharuan dalam artian kan dengan data yang sudah teradministrasi dari awal mudah-mudahan itu jadi rekomendasi keseluruhan. Iya. Jadi yang gua harapkan jadi siapapun KTA pimpinannya enggak perlu pusing. Enggak perlu ganti KTA. Pimpinan boleh berganti, tapi KTA tetap. Enggak, ini nanti rencananya ada nomor registrasi baru. Jadi tiap KTA itu udah ada nomor, ya kan? Nah, ada jadi dia dari kabupaten kota mana, ada muncul nomor kode. Jadi kalau di scan muncul tuh ya muka abang tuh luar biasa. Nama, tanggal lahir, nah, nanti nomor nanti KTA itu bisa dipakai sebagai free pass untuk akses BPN. Berarti harus terkonek juga dengan Dukcapil dong. Harusnya begitu, Bro. Ya kan? Karena harusnya harus ada juga dong. Betul. Harusnya begitu, kita harus mulai dari sekarang. Kenapa? Disitulah sebenarnya kehormatan jabatan PPAT notaris. Gila loh, lo repot-repot ngurusin surat jalan, gue tinggal nunjukin beginian doang. Gimana gue gak bangga, Bro? Pejabat umum. Langsung kelar ya? Ini, gimana gue gak bangga punya beginian? Ini lo lihat. Gimana gue gak bangga? Gue bisa lepas penyekatan apapun itu. Jadi gue harapkan dari nanti dari kartu anggota notaris, kartu anggota. Tapi kan kalau nggak salah menurut pengurus sekarang ini dengan kalau ganti pengurus harus buat KTA baru, tujuannya apa? Memverifikasi baru, mendata ulang apakah sudah pindah, apakah meninggal. Kalau terjadi perpindahan atau meninggal kan itu kan memang kan ada laporan setidaknya dari pemegang protokol kan juga pasti kan memberitahukan. Nah, ini yang jadi permasalahan kalau tadi kita bincang-bincang mengenai INIPAR. Oh. Esensi dari organisasi adalah pengarsipan. Nah, pada saat bicara pengarsipan, terlepas siapapun yang dibilang sama Dwi tadi, siapapun ketuanya seharusnya itu dilimpahkan turun-temurun, disampaikan, jangan sampai ini kerja gue bawa pergi. Ini IPAT, Bro, organisasi besar, Bro, bukan kelurahan. Jadi kalau misalnya ada hal baru mengenai apapun yang terkait sama kartu itu mau di renew silakan. Tapi kalau enggak pun jangan harap lo jadi ketua IPAT kartunya masih nampak sama Bang Ha. Masih tangan-tangan enggak masalah, yang penting tetap berlaku kecuali ada ketentuan baru kita harus merenew itu. Lah itu kan jadi begini, jangan karena nila setitik rusak susu segede bola poli gitu loh. Artinya tadi kan bilang kalau ada perubahan data itu kewajiban dari ibaratnya orang si penerima protokolnya atau ahli warisnya untuk melaporkan. Jangan yang ketiba administrasi berimbas karena kelakuan oknum-oknum yang administrasinya tidak tertata dengan baik. Esensinya di situ, Mas Bro. Nah itu yang perlu diintegrasi sekarang, mudah-mudahan dengan PP IPAT periodenya Bang Haha dan kabinetnya itu bisa merapikan itu dengan baik, terintegrasi dengan semua hal ini yang terkait dengan profesi PPAT. Sudah datang? Sudah saya. Tinggal nunggu ya? Tinggal menunggu. 14 Agustus saya sudah daftar melalui ketua Pengda saya. Kalau yang nggak punya KTA, itu tidak akan dilayani di BPN. Oh itu nggak fair juga, artinya dalam artian begini loh, status kita sebagai PPAT itu kan dari SK, ya kan? Nah sementara KTA itu adalah administrasinya, gitu loh. Sepanjang itu artinya tidak bisa langsung serta-merta berlaku, tetapi harus ada proses sosialisasi, gitu loh. Yang kalau kita memang terbukti kita sudah ada SK-nya, kita sudah mengangkat sumpah, kan kita angkat sumpahnya juga di kantor pertanian setempat, dan kita sudah terdaftar. Kita sah, kita legal, kita punya hak dan punya kewajiban untuk membuatkan akte PPAT. Nah, kalau persoalan KTA-nya adalah administrasi yang itu tidak serta-merta menghukum dia tidak bisa melaksanakan fungsi jabatannya sebagai PPAT. Kalau terintegrasi yang tadi dibilang, kalau itu sudah mulai terintegrasi, KTA-nya terintegrasi dengan kan ada proses sosialisasi, tidak langsung serta-merta. Jadi, kalau lu enggak punya KTA, lu enggak bisa jadi PPAT. Itu enggak masuk akal. Jadi maksudnya Dwi adalah kita tidak perlu mengartikan bahasa pejabat seperti Pak Direktur itu secara verbal. Kita lihat lagi nanti pasti ada proses-proses. Ada proses-prosesnya. Karena kaitan antara kita punya akun mitra, kita punya SK. Kalau kita punya SK, kita punya akun mitra. Nah, kartu anggota itu adalah urutannya, Bro, administrasi. Jadi bukan karena itu kita kehilangan, kita percaya itu. Enggak segitu kiknya juga iya. BPN. Ya iyalah. Jadi itu sebenarnya bahasa yang, karena ini kebetulan launchingnya kan, jadi dia sebagai simbol. Kalau tidak terdata, kita udah terdata. Kalau tidak terdata. Nah, tinggal istilahnya
ngerimain kartu kemana, intinya gitu. Iyalah. Jadi dia ngomong begitu sebenarnya menghimbau rekan-rekan PPAT untuk reaktif, untuk proaktif menghubungi Pengdat iparnya. Ya, iyalah, karena kan bertanya gitu loh, paling begitu. Dari Bang Kiwil, dari obrolan warung kopi, bincang santai di warung kopi, ini ipat hari ini ke depan. Jadi kalau untuk WNI sih dalam kapasitas sebagai anggota yang terikat secara moral, mudah-mudahan menjadi organisasi yang tetap dinamis, ya kan, tetap terus bergerak tanpa harus tinggal diam. Bahwa katakan pandemi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak melakukan sebuah kegiatan yang baik yang harus dikreativitaskan untuk kebaikan anggota untuk WNI. Artinya terus bergerak maju, karena bagaimanapun usia 113 tahun ini tidak apa namanya harus menjadi stimulus sebagai sebuah organisasi yang terus maju dan berkembang, tumbuh maju terus untuk INI. Untuk IPAT ya, kita yang pertama Indonesia dan tumbuh, untuk Indonesia tangguh. INI tumbuh, INI tangguh. Sepakat. Sementara untuk PP IPAT, ya pertama kita mengucapkan selamat, mudah-mudahan Bang Haha dengan segala kabinet, dengan jajaran kabinetnya menjadi amanah, tetap amanah dan membawa PPAT menjadi profesi yang semakin baik, terhormat dan bermartabat, yang mempunyai hubungan yang egaliter dengan BPN sehingga kondisi pertahanan di Indonesia juga semakin terminimalisasi konflik-konfliknya. Karena kan selama ini kita bicara tanah, yang tergambar kan pasti bicara konflik yang berurat berakar. Mudah-mudahan ini menjadi katakan gerbong yang utama untuk mendobrak segala bentuk persengketaan tanah dengan PPAT yang semakin baik dan terhormat serta bermartabat. Mungkin seperti itu kali ya. Nggak usah panjang lebar, udah disampaikan sama Bang Iwil. Jadi intinya adalah mari kita jalankan organisasi secara sehat, secara terbuka, dengan itikad yang baik. Insya Allah hal yang menjadi tujuan kita berorganisasi itu tercapai dan keinginan anggota bisa terpenuhi. Itu aja, kita kembali kepada niatan di awal. Bahwa kita berorganisasi untuk mengayomi, melindungi, dan aspiratif. Itu aja sih. Untuk IPAT? Cukup. Untuk IPAT? Itu dua-duanya untuk IPAT. Oke, Crossover. Demikian bincang santai di warung kopi bersama Bang Iwil atau Bang Dwi Kusnandar, SHMKN dari Cirebon, Kabupaten, dan Bang Kimi atau Bang Jalbi Hakim, SHMKN dari Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Semoga ada beberapa poin penting yang bisa dipetik manfaatnya, dan sampai jumpa di liputan dan wawancara Cross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.